Jemaat Tuhan, shalom. Puji Tuhan, ini adalah hari yang baru. Saya percaya ada kemurahan baru, berkat baru, anugerah baru untuk kita semua. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Januari, dan besok kita sudah memasuki bulan baru. Pertanyaan saya adalah, apakah sudah ada pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan, kebiasaan-kebiasaan baik yang berhasil kita lakukan di sepanjang bulan Januari ini? Belum terlambat jika seandainya pencapaian-pencapaian belum ada, hal-hal baik belum maksimal dilakukan. Kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini supaya tahun ini sungguh-sungguh kita punya komitmen yang baru, resolusi yang baru, kehidupan yang lebih berkualitas. Saya rindu sharing firman Tuhan pagi hari ini tentang memulai hal-hal baik. Dengan kata lain, ketika kita memulai hal yang baik, kita harus rela meninggalkan hal-hal yang buruk. Firman Tuhan di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-15 berkata seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Inilah sebuah sajak, sebuah nyanyian, sebuah lagu, sebuah syair. Di mana syair itu berisi tentang sebuah permohonan supaya menangkap rubah-rubah dan rubah-rubah yang kecil. Karena rubah-rubah yang kecil itu berpotensi untuk merusak kebun-kebun anggur. Di sini dikatakan yang merusak kebun anggur yang sedang berbunga bukan beruang yang kuat, atau singa yang ganas, atau serigala yang lincah. Tetapi yang menjadi sumber kerusakan adalah rubah-rubah, tetapi rubah-rubah yang kecil. Hal yang kecil, kalau tidak dibereskan, bisa menjadi persoalan besar. Demikian juga dengan hal-hal buruk, kebiasaan buruk, hal-hal yang tidak baik, jika kita pelihara sekecil apapun, itu suatu saat akan menimbulkan kerusakan besar di dalam kehidupan kita. Alkisah ada seorang musafir yang sedang dalam perjalanan mengendarai untanya. Dari tempat yang satu, dia berpindah ke tempat yang lain. Suatu petang ketika matahari mulai beringsut di ufuk barat, dia berpikir dia akan berkemah di tempat itu dan hendak melanjutkan perjalanannya di esok hari. Malam semakin larut dan udara semakin dingin. Yang menarik adalah malam hari itu lebih dingin daripada malam-malam sebelumnya. Dan unta yang ditungganginya ketika ada di luar tenda menggigil kedinginan. Kemudian minta izin kepada sang musafir untuk memasukkan ujung hidungnya di dalam tenda. Lalu sang musafir mengizinkan, tapi hanya ujung hidung saja. Ketika sang musafir terlelap, ternyata bukan cuma ujung hidungnya, tapi juga seluruh moncongnya, bukan cuma moncongnya, lama-lama kepalanya, bukan cuma kepalanya, tapi lama-lama lehernya, bukan cuma lehernya, tapi juga punuknya, bukan cuma punuknya, tapi semua badannya masuk ke dalam tenda, dan akhirnya sang musafir ditendang keluar. Sang musafir tidur di luar tenda, dan untanya tidur di dalam tenda. Hal seperti itulah gambaran tentang kebiasaan buruk, dosa yang dipelihara, hal-hal yang merusak, meskipun kecil, tapi lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang merusak kehidupan kita. Mungkin kita sering berkata, ah ini hanya ini, hanya satu batang saja, hanya satu linting saja, hanya satu teguk saja, hanya satu lembar saja, dan lain sebagainya, yang hanya, ketika dipelihara akan menjadi sesuatu yang punya potensi untuk merusak kehidupan kita. Rubah-rubah kecil apa yang perlu kita tangkap di dalam kehidupan kita supaya tidak merusak kehidupan kita? Ini adalah tantangan buat kita semua di hari terakhir di bulan Januari ini. Mari kita berkomitmen untuk mulai memperbaiki kehidupan kita supaya semakin hari semakin baik. Puji nama Tuhan. Jika saudara sekali lagi diberkati dengan renungan pagi hari ini, boleh memberikan tanda like atau komen di kolom komentar atau juga membagikan video ini supaya semakin banyak orang diberkati. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga untuk rahmat dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena punya waktu dan kesempatan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami semakin memperbarui kehidupan kami dari waktu ke waktu. Berkat-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.